Pseudoscience dan misteri arkeologi menghantui sebuah tapak bersejarah yang dikatakan kuil tertua di dunia. Adakah ia benar-benar kuil tertua di dunia atau tempat beribadah? Misteri Göbekli Tepe di Turki tidak berakhir di situ. Desas-desus turut mengatakan ia adalah penempatan terawal manusia di bumi. Usia Göbekli Tepe menjangkau 12,000 tahun. Sekaligus menjadikan kawasan sebesar Hagia Sophia ini satu penanda aras. Adakah ia benar-benar sebuah kuil purba atau balai cerap astronomi pertama dunia? Kekal hingga akhir video ini bagi bersama-sama Astrolab berentas negara Turki dan menyelidik mengenai Göbekli Tepe. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, hemisfera utara bumi dilitupi glasier zaman ais yang sangat besar apabila sekumpulan pemburu atau sekelompok manusia menjalankan aktiviti sosial di selatan Turki yang dikatakan mula membina kuil pertama yang diketahui di dunia. Tapak itu yang dipanggil Göbekli Tepe. Dibina kira-kira 12,000 tahun yang lalu dengan beberapa bahagian kelihatan lebih tua dari yang lain. Namun, kerana megalit kuil purba itu sangat luas dan kompleks, ahli arkeologi terus menggalinya sejak penemuannya pada tahun 1994. Sepanjang perjalanan, mereka telah menemui ukiran haiwan pelik, tiang batu yang menjulang tinggi dan bukti terawal yang diketahui tentang ritual megalit. Tetapi di sebalik penyelidikan selama bertahun-tahun, mereka masih berusaha untuk membongkar misteri terbesar tapak tersebut. Siapa yang membinanya dan untuk apa ia dibina? Ia mungkin tidak semasyur piramid Giza di Mesir mahupun Stonehenge di England. Tetapi Göbekli Tepe di San Liurfa, Turki adalah sebuah projek impian atau syurga terbaru buat para ahli arkeologi dari serata dunia. Terletak di atas puncak bukit di wilayah tenggara bumi Anatolia, Göbekli Tepe ditemukan pada tahun 1963 oleh Hallett Campbell dan Robert Braidwood melalui projek usaha sama University Istanbul dan University of Chicago. Ketika itu mereka tidak melihatnya sebagai satu penemuan luar biasa. Hanya sekitar 1995 kerja-kerja ekskavasi serius bermula yang membawa kepada penemuan besar pada tahun berikutnya oleh ahli arkeologi Jerman Profesor Klaus Schmidt. Schmidt mendapati dan percaya bahawa Göbekli Tepe adalah sebuah pusat aktiviti sosial tertua di dunia setakat ini. Terbina ketika zaman batu baru atau Neolitik, kira-kira 10,000 sebelum Masihi atau sekitar 12,000 tahun yang lalu. Ini bermakna ia dipercayai telah dibina kira-kira 7,000 tahun lebih awal sebelum pembinaan piramid dan Stonehenge. Malah sebelum terciptanya seni penulisan mahupun roda untuk pergerakan manusia serta pengangkutan. Mengapa monumen ini dibina? Sebelum ini, umum memahami bahawa manusia zaman Neolitik adalah sekadar pemburu yang hidup nomad atau berpindah randah. Namun, penemuan Göbekli Tepe memberi gambaran baru yang lebih jelas tentang gaya hidup mereka. Monumen ini memberi petunjuk yang mereka sebenarnya hidup dalam sebuah masyarakat yang mempunyai sistem organisasi sosial dan pengawasan kerja yang teratur. Mereka adalah masyarakat yang mula tinggal setempat dan mempunyai struktur organisasi komuniti yang sangat tersusun. Ketua Penyelidik dan Kerja Lapangan di Göbekli Tepe, Dr. Lee Clare, pula tidak melihat struktur ini sebagai sebuah tempat pemujaan semata-mata tetapi lebih kepada medan pelbagai aktiviti. Katanya ia bukan sahaja tertakluk pada satu komuniti sahaja, tetapi menjadi tempat pertemuan pelbagai kumpulan pemburu yang berbeza dari kawasan sekitarnya. Masih terlalu awal untuk menyimpulkan adakah ini merupakan permulaan tamadun terawal dunia kerana masih terlalu banyak yang belum diterokai dan dikaji dengan terperinci. Ini kerana setakat hari ini, hanya lebih kurang 10% sahaja dari kemungkinan keluasan keseluruhan tapak ini telah dieskavasi. Setiap tahun pasti ada penemuan baru kerana kawasan ini luas dan masih belum diterokai sepenuhnya. Siapa yang membinanya? Persoalan siapa yang membinanya datang daripada fakta di mana tiada atau masih tiada sebarang penemuan penempatan purba dijumpai di sekitar Göbekli Tepe. Cuma ukiran simbol binatang yang terdapat pada tiang-tiang batu berbentuk T itu menjadi petunjuk awal dari mana penempatan sebenar kumpulan pemburu ini kerana ekspresi ikonografi yang sama turut ditemukan di sekitar wilayah ini.
Melihat kepada strukturnya, boleh dianggap ia memerlukan tenaga kerja yang besar. Barangkali ia dipercayai dibina bersama oleh beberapa kumpulan pemburu dari penempatan yang berbeza yang hidup sekitar lingkungan 200 km dari Göbekli Tepe. Ketika ini, kerja ekskavasi terus giat dijalankan untuk mencari artifak-artifak lain dalam usaha kita memahami dengan lebih lanjut tentang kehidupan manusia pada zaman Neolitik. Menurut perspektif saintis, jika ia bukan satu kompleks pemujaan semata-mata, adakah Göbekli Tepe Turki merupakan balai cerap astronomi pertama di dunia? Terdapat dua dakwaan utama yang dirujuk oleh mereka yang menganggap Göbekli Tepe mempunyai kaitan dari segi titik pertemuan Samawi. Salah satunya mencadangkan bahawa tapak itu sejajar dengan langit malam, terutamanya bintang Sirius, kerana penduduk tempatan menyembah bintang itu seperti budaya lain di rantau ini ribuan tahun kemudian. Antara salah satu contoh adalah tamadun Mesir purba yang menjadikan bintang Sirius sebagai satu bentuk simbol pemujaan. Satu dakwaan bahawa ukiran di Göbekli Tepe merekodkan kesan komet melanda bumi pada penghujung zaman ais. Jika salah satu daripada perkara itu benar, usia Göbekli Tepe yang tua akan menjadikannya tapak astronomi tertua di dunia. Walau bagaimanapun, dakwaan berhubung kait dengan Göbekli Tepe dengan langit malam telah ditolak oleh sebahagian besar pasukan yang menggali kuil tersebut. Menurut mereka, sebahagian besar tapak arkeologi itu terpelihara dengan baik. Akan tetapi, faktor masa telah mengubah lokasi ciri-ciri tertentu. Sebagai contoh, kajian mendapati beberapa tiang telah dikeluarkan dan dikitar semula di tempat lain. Tambahan pula tamadun seterusnya, termasuklah petani-petani telah menyusun semula bahagian tiang tertentu, malah memecahkan beberapa struktur bangunan ini. Para penyelidik telah mencuba yang terbaik untuk memulihkan tiang Göbekli Tepe ke lokasi asal mereka. Tetapi susun atau awal bangunan bulat yang menunjukkan di tapak masih diperdebatkan. Ini menjadikan sangat mustahil bagi ahli arkeologi mengenal pasti sama ada Göbekli Tepe mempunyai sebarang kepentingan astronomi ataupun tidak. Salah satu faktor lain yang tidak menyokong tapak ini sebagai pusat astronomi adalah ia merupakan sebuah struktur berbumbung. Jadi dari mana datangnya idea mengenai ia sebagai balai cerap astronomi? Misteri ini menjadi semakin menarik. Hanya segelintir bilik bulat dan bujur gergasi di Göbekli Tepe telah digali setakat ini. Tetapi tinjauan menunjukkan bahawa banyak lagi yang masih tertimbus di bawah tanah di tapak tersebut. Setiap bilik bulat ini ditakrifkan oleh cincin tiang berbentuk T yang besar. Kebanyakan tiang mempunyai ukiran berhias haiwan seperti ular, musang, babi hutan, burung dan makhluk lain. Bilik individu juga biasanya mempunyai satu haiwan tertentu sebagai temanya. Walaupun kebanyakan tiang menumpukan hanya pada seekor haiwan, ukiran lain menggabungkan seni mereka menjadi motif yang lebih kompleks. Tiang 43 Göbekli Tepe adalah yang paling menonjol. Tiang yang menawan ini nampaknya menampilkan burung nasa yang besar, burung-burung lain, kalajengking dan simbol abstrak tambahan. Walau apa jua maksudnya, ahli arkeologi berkata ukiran itu adalah relief mahir yang diulang berkali-kali, membayangkan kerja tukang telatih yang bukan sahaja mengetahui rupa haiwan tersebut tetapi juga mempunyai keupayaan teknikal untuk mengukirnya semula. Walaupun tiang 43 kekal sebagai misteri, pasukan Kloas percaya bahawa tiang tersebut dibina dalam bentuk T sebagai sejenis bentuk manusia yang digayakan seperti orang tanpa kepala. Jadi apa kaitan haiwan yang diukir ini dengan astronomi? Pada tahun 2017, dua orang juruterkimia meraih perhatian apabila mendakwa bahawa mereka dapat menyambungkan ukiran haiwan pada tiang Göbekli Tepe dengan kedudukan pelbagai kumpulan bintang di langit bumi beribu-ribu tahun yang lalu. Dalam makalah yang diterbitkan dalam Journal Mediterranean Archaeology and Archaeometry, mereka berhujah apa yang dipanggil batu burung hering yang diukir pada tiang 43 adalah cop serangan bencana komet 13,000 tahun yang lalu. Idea ini mendapat sedikit perhatian kerana saintis sudah mengesyaki komet melanda Greenland sekitar masa ini yang berpotensi mencetuskan Younger Dryas Period. Para saintis telah lama membahaskan sama ada impak besar menyebabkan perubahan iklim zaman ais. Baru-baru ini, para penyelidik menemui kawah yang tertimbus di bawah Greenland
Imej ini menunjukkan topografi di bawah tapak di Glacier Hiawatha, dipetakan dengan data radar bawaan udara. Segitiga hitam dan bulatan ungu ialah puncak yang ditinggikan di sekeliling rim dan tengah. Garisan merah bertitik dan bulatan hitam menunjukkan lokasi persempelan tambahan. Menurut Martin Swetman dari University Edinburgh, Göbekli Tepi adalah antara lain sebuah balai cerap untuk memantau langit malam. Salah satu tiangnya berfungsi sebagai peringatan kepada peristiwa dahsyat ini. Mungkin hari yang terburuk dalam sejarah sejak akhir zaman ais. Akan tetapi kajian ini ditolak oleh ahli arkeologi. Bukti Göbekli Tepi sebagai balai cerap astronomi dunia yang pertama masih terkubur sebagai satu misteri. Jika anda melawat Turki, pastikan anda singgah di sini. Abadikan kenangan anda dengan tapak bersejarah ini. Jauh di tengah-tengah lautan Pasifik terletak sebuah bandar purba gemilang yang diselubungi misteri dan enigma. Rahsianya telah membingungkan ahli sejarah dan ahli arkeologi selama berabad-abad. Keindahan seni binanya adalah bukti kemahiran dan kreativiti masyarakat yang hilang identitinya. Tiada siapa yang tahu siapa yang membina tempat ini. Tiada siapa yang tahu tujuan tempatnya. Tiada siapa yang tahu bagaimana mungkin untuk mengalihkan batu-batu gergasi ini tanpa sebarang teknologi moden. Namun, inilah ia. Masih berdiri dalam rahsia, memukau dan ditinggalkan terbiar. Dalam video ini, Astrolab akan membongkar misteri tempat yang luar biasa ini. Rahsia Nan Madol, keajaiban dunia yang ke-8. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, bandar purba Nan Madol terletak bersebelahan dengan pantai timur Pulau Pohnpei di Micronesia. Sudah tentu orang asli pulau itu telah mengetahui tentang tempat ini selama berabad-abad. Walau bagaimanapun, puing-puing pertama kali didokumentasikan oleh penjelajah dan mubalih Eropah pada abad ke-19. Nama tempat Nan Madol diterjemahkan sebagai rangkaian terusan yang melintasi runtuhan. Memandangkan Nan Madol dibina di atas asas batu karang, ia kadang-kadang dipanggil Venice of the Pacific. Sama seperti Venice, pulau-pulau Nan Madol dihubungkan oleh rangkaian saluran pasang surut dan laluan air. Pembinaan Nan Madol adalah salah satu usaha bercita-cita tinggi berdasarkan sejarah binaannya. Menurut data penyelidikan terkini, pembinaan tapak bermula pada 1180 hingga 1280 oleh penduduk Pohnpei. Ia diperbuat daripada 92 pulau buatan. Dibina daripada berjuta-juta bongkah batu yang telah diletakkan ke dalam lagun. Teras tapak ini dengan dinding batunya panjangnya kira-kira 1.5 km dan 0.5 km lebarnya. Beberapa struktur mencapai setinggi 16 meter. Pulau-pulau kecil itu dihubungkan dengan terusan dan dinding. Ia dibina daripada tiang basalt yang membentuk asas dinding di pulau kecil. Seperti yang anda lihat, pembinaan Nan Madol benar-benar menakjubkan dari segi kejuruteraan dan seni bina. Walau bagaimanapun, ia membingungkan penyelidik dan ahli sejarah selama berabad-abad. Beberapa batu yang digunakan dalam pembinaan ini mempunyai berat sehingga 50 tan. Bagaimana ia diangkut ketika itu tanpa sebarang teknologi moden? Batu-batu yang digunakan untuk membina tapak itu nampaknya telah dipindahkan dari kuari gunung berapi yang terletak kira-kira 20 batu dari tapak itu. Bayangkan, Pohnpei purba mempunyai populasi kurang daripada 30,000 orang. Struktur batuan basalt dan batu karang itu dibina kira-kira antara abad ke-12 dan ke-16 dengan jumlah berat dianggarkan 750,000 tan metrik. Ini bermakna bahawa
penduduk Pompei memindahkan secara purata 1,850 tan basalt setiap tahun selama 4 abad. Hanya untuk perbandingan, dua kapal kargo beratnya lebih kurang 2,000 tan. Bagaimana mereka berjaya mengangkut batu-batu besar ini? Kaedah yang tepat masih tidak dapat dipastikan secara saintifik. Batu mungkin dipindahkan dari tanah besar ke pulau melalui rakit buluh. Walau bagaimanapun, pada tahun 1995, apabila Discovery Channel membuat dokumentari, sebarang percubaan untuk memindahkan batu dengan cara ini tidak berjaya. Dari aspek tersebut, tidak hairanlah penduduk tempatan masih percaya bahawa pembina purba menggunakan sihir. Menurut mereka, ahli silat mata yang kuat menggunakan bunyi yang berbeza-beza untuk membuat batu terbang di udara seperti burung dan menetap di tempat mereka. Legenda lain memberitahu bahawa giants yang dapat memindahkan batu-batu tersebut. Sudah tentu bagi kita semua ini terdengar seperti satu kisah dongeng. Walau bagaimanapun, banyak perkara tentang tempat ini diliputi misteri dan rahsia yang masih belum ditemui. Seorang saintis mencatatkan pembinaan seperti ini sama seperti piramid, tidak membantu sesiapa pun dengan apa-apa. Ia tidak membantu masyarakat menjadi lebih adil atau menanam tanaman mahupun menjadikan sebarang kebaikan dari segi sosial. Jadi, apakah sebab yang mungkin untuk membina sebuah bandar di pulau kecil dengan terumbu karang yang hanya 5 kaki di atas permukaan air? Mengapa mereka membinanya? Beberapa penyelidik pada masa lalu mencadangkan bahawa nanmadol adalah teknologi manipulasi cuaca purba kerana kemagnetan tersendiri basalt dan reka bentuk tapak. Kemagnetan basalt yang dihasilkan oleh piezoelectric daripada aktiviti sismik biasa pulau itu menyebabkan pelepasan koronal. Ini membolehkan kompleks nanmadol berinteraksi dengan unsur ribut elektromagnet dan menghilangkannya. Walau bagaimanapun, tiada bukti konkret yang menunjukkan bahawa ini sebenarnya yang berlaku. Penyelidik moden menafikan teori ini. Versi utama ialah nanmadol dibina untuk berfungsi sebagai pusat upacara dan politik oleh dinasti Sordala yang memerintah Pulau Pompei dari abad ke-11 hingga 1628. Sordala pada asalnya adalah pemimpin yang baik hati tetapi akhirnya menjadi zalim. Semasa pemerintahan mereka, penduduk Pompei terus membina nanmadol selama berabad-abad lamanya. Tempoh sejarah ini dirujuk sebagai Mewin Sordala atau zaman Lord of Dula. Mengikut versi ini, kota Nanmadol dibina oleh dinasti Sordala atas pelbagai sebab. Ia bertujuan untuk menjadi pusat kerohanian dan kebudayaan, simbol pengaruh mereka di rantau ini. Akhirnya, ia dimaksudkan untuk menjadi tempat perdagangan. Artifak yang ditemui di Nanmadol menyokong teori ini. Ahli arkeologi menemui alat batu dan cangkerang, kalung, cincin perisai, perhiasan, gerudi ungu, kristal kuarza, lenset dan cakra kalung manik dan tembika pelbagai bentuk. Juga terdapat penumbuk besar yang digunakan untuk memproses akar tumbuhan cover menjadi gendang upacara. Penemuan ini adalah bukti kukuh tentang kepentingan Nanmadol sebagai pusat istiadat Micronesia Timur. Kompleks Nanmadol dipercayai menempatkan sehingga 1,000 orang. Ramai daripada mereka merupakan antara pendeta. Ia juga penting untuk menyatakan bahawa kompleks itu tidak mempunyai sebarang sumber makanan mahupun air minuman. Kemungkinan besar ia dibawa dari tanah besar oleh orang suruhan. Akhirnya, Sordala telah ditamatkan oleh Puak Aisokelel yang mengalahkan askar Sordala terakhir dalam pertempuran hebat dan menubuhkan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Walau bagaimanapun, terdapat lebih banyak lagi versi siapa yang membina tapak yang menakjubkan ini. Nanmadol telah menimbulkan banyak spekulasi bahawa bandar itu sebenarnya dibina oleh tamadun luar angkasa. Penyokong teori ini menunjukkan pengetahuan saintifik yang terhad penduduk rantau ini. Tidak mungkin mereka satu projek bercita-cita tinggi seperti itu. Selain itu, bukti arkeologi menunjukkan bahawa bandar itu pernah dikelilingi oleh tembok besar. Dan itu adalah sesuatu yang amat sukar untuk dibina tanpa bantuan tamadun yang maju. Sudah tentu teori ini kebanyakannya dianggap sebagai satu fantasi. Tetapi misteri Nanmadol tidak berakhir di sini. Kota purba ini akhirnya ditinggalkan dan dibiarkan runtuh dalam iklim tropika. Apa sebenarnya yang membuatkan mereka meninggalkan tempat ini? Sebab sebenar itu masih tidak diketahui. Teori utama mencadangkan bahawa bandar itu ditinggalkan kerana pergolakan politik.
Seperti yang telah kita sebutkan, dinasti Soldada yang dipercayai telah membina bandar ini telah digulingkan pada tahun 1628. Pada mulanya, mereka menetap di Nan Madol tetapi terpaksa menanam makanan sendiri dan mengumpul air. Ahli sejarah percaya bahawa ini adalah salah satu faktor utama yang akhirnya mereka meninggalkan Nan Madol. Teori lain mencadangkan bahawa bandar itu ditinggalkan kerana beberapa siri bencana alam. Kawasan itu sentiasa dilanda beberapa siri tsunami, banjir dan letusan gunung berapi yang berkemungkinan menyebabkan banyak kerosakan kepada bandar itu. Ini akan menyukarkan proses penyelenggaraan dan pembaikan dinding dan terusan, dan ia mungkin akhirnya tidak dapat didiami. Terdapat bukti bahawa upacara suci berterusan sehingga akhir tahun 1800. Walau bagaimanapun, ia sukar untuk dibuktikan kerana tiada rekod bertulis tentang sejarah kewujudan pulau tersebut. Ia telah disimpan hanya dengan tradisi secara lisan. Amalan tempatan menyimpan rahsia adalah undang-undang yang suci. Ini adalah salah satu halangan untuk mendalami sejarah Nan Madol. Malangnya, tidak banyak artifak dari Nan Madol yang masih kekal untuk dikaji. Pada tahun 1874, sebuah kapal karam berhampiran Kepulauan Marshall mengambil banyak peti milik ahli antropologi Poland, Jan Kobrowicz. Objek-objek tersebut mengandungi banyak sejarah pulau itu. Insiden tersebut membuatkan ramai penduduk tempatan dan penyelidik percaya bahawa tempat itu sebenarnya adalah satu sumpahan. Dan sumpahan ini dipercayai dilemparkan kepada mereka yang melanggar adat tanah. Sekurang-kurangnya, begitulah keadaannya menurut cerita legenda. Sekitar abad ke-20, terdapat kisah yang mengatakan bahawa seorang governor Jerman, Victor Beck, memasuki kubur yang dimeterai di pulau itu dan membuka keranda penguasa pulau purba. Seperti yang dikatakan oleh legenda, dia menemui rangka gergasi berukuran 2 hingga 3 meter pada malam tersebut dan berlaku ribut pada malam yang sama. Hujan lebat mencurah-curah di pulau itu ketika governor Victor Beck mendengar pelbagai bunyi-bunyi pelik yang bertiup. Keesokan paginya, Governor Beck meninggal dunia. Pakar perubatan Jerman yang berkhidmat di pulau itu pada malam itu tidak dapat menentukan punca kematian. Tetapi penduduk asli yakin bahawa kematiannya adalah sumpahan daripada dewa ajaran tempatan kerana sikap tidak hormatnya yang secara terang-terangan. Hari ini, ahli sejarah mencadangkan bahawa Governor meninggal dunia akibat strok matahari dan keletihan haba. Tetapi penduduk tempatan masih percaya bahawa sumpahan itu ada di sini dan tidak mengesyorkan sesiapa pun untuk tinggal di pulau itu semalaman. Walaupun apa sahaja yang berlaku, Nan Madol tetap menarik minat orang ramai dan lebih ramai orang datang ke sini setiap tahun. Ia menjadi lebih popular selepas ia dimasukkan dalam senarai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 2016. Secara am, pengelodak di laluan air membenarkan penumbuhan berlebihan pokok bakau mengancam struktur dinding. Beberapa bahagian Nan Madol telah runtuh sejak 200 tahun yang lalu dengan taufan sekali-sekala meniup serpihan ke dalam laut. Kini tapak ini dibuka kepada pelancong. Semua orang boleh memasuki tempat itu dan melihat dengan mata mereka sendiri tapak purba ini. Suasana yang diselimuti kehijauan, keindahan Nan Madol memang tidak dapat dinafikan. Penduduk tempatan menaruh harapan bahawa akhirnya UNESCO akan menyediakan dana untuk membantu memulihkan tempat itu. Memandangkan sejarah Nan Madol, ia sememangnya layak untuk menjadi tapak pelancongan yang popular. Ia dianggap sebagai keajaiban dunia yang ke-8. Bayangkan, jika anda adalah seorang pelayar di dunia purba, berada di laut selama beberapa minggu, berada dalam keadaan yang sangat letih dan menuju kembali ke Iskandaria, rumah anda. Sebagai kapten kapal, anda tercari-cari sumber cahaya dan mencari lampu, tetapi anda tidak dapat melihat apa-apa. Laut kelihatan gelap, langit pula mendung. Dalam keadaan yang gusar dan hampir berputus asa, anda melihat cahaya sayup di kejauhan. Ia benar-benar kecil, tetapi ia mulai membesar secara perlahan-lahan dan berterusan. Anda mula mengemudi kapal anda ke arah cahaya tersebut. Dan apabila anda semakin hampir, anda boleh melihat pinggir sebuah bandar besar. Di sinilah terletaknya rumah api gergasi indah, Iskandaria. Salah satu keajaiban dunia purba
Cahaya daripadanya berkilau terang sehingga menerangi keseluruhan pinggir bandar. Akhirnya, anda melabuh di pelabuhan sambil menyaksikan rumah api yang juga menara tertinggi zaman purba Mesir, simbol harapan dan kediaman, sebelum musnah sepenuhnya. Kemajuan baru-baru ini dalam teknologi dan teknik pemodelan telah meningkatkan harapan bagi para sarjana, ahli sejarah dan ahli arkeologi Amerika Syarikat bagi memulakan usaha untuk membongkar rahsia rumah api legenda ini dan mempelajari kebenaran tentang binaannya. Selain itu, sebahagian daripada mereka merangka misi mustahil untuk pembentukan digital rumah api. Tetapi bolehkah mereka mencipta semula sesuatu yang begitu ramai saintis bergelut selama beratus tahun? Dan sejauh mana ketepatannya? Dalam video ini, kita akan melakukan perjalanan bersama ke zaman purba, cuba membina semula bersama-sama Menara Iskandariah dan mempelajari segala-galanya tentang sejarahnya. Bersedia untuk menyelami rahsia salah satu keajaiban yang hilang dari dunia. Astrolab membawa anda rumah api Iskandariah. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, rumah api Iskandariah merupakan menara rumah api di atas sebuah pulau kecil, Faros, yang berhadapan dengan pelabuhan utama Alexandria atau Iskandariah. Pertama sekali, mari kita selami sedikit sejarah rumah api dan fahami mengapa ia sebenarnya berada dalam senarai eksklusif 7 keajaiban purba dunia dalam satu barisan dengan piramid dan tamang gantung Babylon. Sejujurnya, ia bukan hanya rumah api biasa. Ia telah dibina pada tahun 280 sebelum Masihi dan pada masa itu, rumah api Alexandria juga dikenali sebagai Pharos adalah struktur besar, sesuatu yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Sesetengah sejarawan mendakwa bahawa cahaya daripadanya boleh dilihat dari jarak sehingga 50 km. Tetapi, ia bukan hanya sebuah rumah api. Ia adalah permata di antara bandar paling mengagumkan dan indah pada masa itu. Alexandria telah dibina oleh Alexander the Great. Mengikut bukti sejarah, rumah api itu adalah sekitar 135 meter. Ia hampir menyamai bangunan moden setinggi 35 tingkat. Bagi anda, ia mungkin cuma bangunan biasa. Tetapi, izinkan Astrolab mengingatkan anda sekali lagi tarikh ia dibina, iaitu 280 sebelum Masihi. Sebelum semua teknologi moden dan tidak begitu moden pada masa pembinaan, ia adalah struktur buatan manusia kedua tertinggi yang wujud selain daripada piramid Giza. Tiada maklumat tepat tentang bilangan orang yang membinanya. Ia mengambil masa kira-kira 20 tahun untuk membinanya di pulau kecil Pharos di pelabuhan Alexandria. Ini sekali lagi sangat mengagumkan jika kita mengambil kira keadaan struktur yang luar biasa ini, di mana kos 800 bar perak yang digunakan pada masa itu bersamaan dengan sekitar 14 juta ringgit dalam mata wang kita hari ini. Rumah api itu bukan sekadar struktur yang berfungsi. Ia memiliki tujuan simbolik yang dibayangkan sebagai bukti kuasa abadi Alexandria. Sebagai salah satu struktur tertinggi di dunia purba, rumah api itu berfungsi sebagai cahaya panduan dan bertentangan dengan kepercayaan popular. Struktur ikonik ini mungkin tidak berfungsi sebagai rumah api semata-mata. Kisah Fir'aun yang terawal tidak menyebutkan apa-apa tentang rumah api. Walau bagaimanapun, dipercayai bahawa pada peringkat tertentu, cahaya memang telah ditambah ke puncak rumah api itu. Kemungkinan besar didorong oleh minyak, tetapi hanya pada abad pertama Masihi barulah rujukan terawal kepada nyalaan bercahaya muncul. Dan satu lagi pendedahan akan mengejutkan anda. Dipercayai bahawa puncak keajaiban seni bina ini menempatkan teleskop. Menurut ahli geografi Ibnu Jubair, melalui lensanya, seseorang dapat melihat kota Konstantinopel yang jauh. Dengan cara itu, terletak dalam jarak lebih dari 1,000 km dari Alexandria. Tidak dinafikan, rumah api ini adalah salah satu bangunan purba yang paling mengagumkan. Amat malang sekali, kita tidak dapat melihat struktur ini pada masa ini. Bangunan itu telah berdiri selama lebih daripada 1,500 tahun, menjadi mercusuar harapan untuk pelayar, menggamit sesiapa sahaja yang berlabuh di situ. Sepanjang kewujudannya, keindahan seni bina ini
berdiri gagah walaupun terdapat gegaran gempa yang mengancam kewujudannya. Menara gagah ini akhirnya jatuh ke tanah jua. Sejarah memberitahu kita bahawa gempa bumi pertama yang menggegarkan asas rumah api itu berlaku pada tahun 796 Masihi. Kuasa gegarannya yang memusnahkan hanya meninggalkan struktur tahap pertama. Tetapi, gegaran tanpa henti terus menguji kekuatan rumah api ini. Maka pada tahun 950 dan 955 Masihi, bumi bergegar sekali lagi menghancurkan sebahagian daripada struktur yang menjulang tinggi. Kemudian, pada tahun 1375, gempa bumi memberikan pukulan terakhir, memusnahkan rumah api kepada sisa-sisa dan timbunan. Tatkala rumah api menjadi sisa-sisa, ia mula menemui sinar baru. Antara 1477 dan 1479, dipercayai bahawa Sultan Al-Ashraf Saif menggunakan ia untuk membina kubu kota Kuwait Bey. Kubu hebat ini menjaga pantai daripada ancaman Empire Ottomania. Dan kemudian, selama beratus tahun, bangunan yang indah ini mula dilupakan. Lebih 6 abad kemudian, pada tahun 1916, jurutera Perancis Gaston Jondé memulakan ekspedisi arkeologi yang luar biasa yang akan mengubah pemahaman kita tentang sejarah selama-lamanya. Jondé menyelidiki kedalaman pelabuhan yang tenggelam di Faroes. Kerja beliau dalam kajian kemudahan pelabuhan yang tenggelam ini menandakan satu kejayaan dalam bidang arkeologi kerana ia adalah kali pertama struktur bawah air yang sangat besar itu telah ditemui. Anehnya, beberapa peninggalan ini berada pada paras 9 meter di bawah permukaan air. Walaupun dengan mata kasar, selama bertahun-tahun, Alexandria terus mendedahkan rahsia kunonya. Pada tahun 1933, putera Omar menaja ekspedisi untuk mendapatkan kepala marmar Alexander the Great selepas juruterbang tentera udara diraja British menyedari runtuhan tenggelam. Dan pada tahun 1961, seorang ahli arkeologi amatur dan penyelam mahir, Kamil Abu As-Saddad, terjumpa serpihan arca yang menjulang tinggi melebihi 6 meter. Penemuan itu mendorong geran UNESCO untuk meneroka lebih lanjut dasar laut untuk keajaiban arkeologi tambahan yang diketuai oleh ahli arkeologi marine Hannah Frost. Satu pasukan memulakan perjalanan yang memberi inspirasi ke tapak. Penyelidikan dan penerokaan yang teliti mengesahkan kewujudan runtuhan. Malangnya, disebabkan oleh kekurangan ahli arkeologi khusus dan perubahan rantau ini menjadi zon tentera, penerokaan selanjutnya terpaksa ditangguhkan, meninggalkan 1001 persoalan yang tidak terjawab. Harapan arkeologi dihidupkan semula pada pertengahan 1990-an apabila sepasukan ahli arkeologi Perancis di bawah pimpinan John Eves de Pia memulakan satu lagi misi yang luar biasa ke tapak tersebut. Pada akhir 1994, pasukan Empires menemui semula sisa-sisa fizikal rumah api itu terbentang di atas dasar laut timur Iskandaria. Antara yang paling ketara ialah bongkah granit yang besar dengan berat sekitar 49 dan 60 tan. Selalunya berpecah kepada beberapa kepingan. Pasukan itu juga menemui 30 sphinx, 5 obelisk dan tiang yang dihiasi dengan ukiran sejak zaman Ramses yang kedua. Dalam proses mendokumentasikan penemuan mereka, pasukannya menyelesaikan katalog lebih 3,300 keping individu menjelang akhir tahun 1995 menggunakan gabungan fotografi dan pemetaan teliti untuk mempamerkan keindahan penemuan mereka. 36 blok granit dan pelbagai artifak lain kini dipamerkan di muzium di seluruh Alexandria. Pemeriksaan lanjut menggunakan teknik pengimejan satelit mendedahkan sisa-sisa tambahan dunia purba. Hampir 600 tahun selepas kejatuhan rumah api Alexandria, impian besar telah digerakkan bagi menghidupkan semula keajaiban dunia yang ketujuh. Disebabkan kajian penyelidikan ini, pada masa ini kita mungkin tak dapat melakukan sesuatu yang kelihatan mustahil sebelum ini, mencipta semula struktur keajaiban ini dengan tepat. Tetapi bagaimana mungkin untuk mencipta semula bangunan itu jika kita tidak mempunyai sebarang maklumat konkret mengenainya? Menerusi sumber-sumber yang ada dan fakta sebelum ini, ahli arkeologi boleh membantu kita membina semula bangunan purba ini sekurang-kurangnya secara maya. Menurut fakta ini, rumah api itu dibuat daripada marmar dan mempunyai tiga tingkat. Tahap pertama ialah segi empat tepat, diikuti oleh oktagonal tahap kedua dan akhirnya tahap ketiga adalah silinder. Bukan itu sahaja, seperti anda dapat lihat, sebuah patung turut diletakkan di atas.
Berdasarkan kepada teknologi moden, kita sebenarnya boleh menjalankan beberapa semakan fakta. Oleh kerana kebanyakan runtuhan rumah api kini berada di bawah air, cuba kita keringkan air tempat di mana runtuhnya api Iskandaria. Pelabuhan Iskandaria bersedia untuk mendedahkan salah satu rahsia purba yang paling menakjubkan. Menerusi visual 3D secara perlahan-lahan, ia pudar dan kita sudah dapat melihat beberapa blok yang tinggal di dasar lautan. Ini adalah salah satu tapak arkeologi bawah air terbesar di dunia. Sekitar 3,000 blok terletak di sini dan ia mempunyai sejarah yang bernilai di sebaliknya. Batu-batu ini tersebar di atas 12,000 meter persegi dasar laut. Apa yang pasti, tinggalan ini adalah hasil kerja manusia purba. Blok gergasi itu adalah tinggalan bangunan yang dahulunya menakjubkan dan tinggi. Rumah api Iskandaria dan beberapa batu buatan manusia ini adalah kunci kepada struktur dan bentuk karya purba ini. Sebahagian daripada blok tersebut membentuk batu asas rumah api. Dengan mengkaji tentangnya, ia menjadi jelas kepada para saintis bahawa dindingnya lurus. Itulah bukti fizikal sebenar pertama reka bentuk keajaiban purba ini. Sekarang bahagian yang paling sukar ialah mengatur bersama-sama 3,000 blok itu untuk memahami struktur bangunan. Ia sama sekali tidak mudah dan hakikat bahawa banyak kepingan yang penting telah digali dan dibawa ke muzium menjadikan tugas ini lebih sukar. Tetapi para saintis dapat melakukannya. Salah satu daripada penemuan besar terletak di bahagian benteng hadapan dan ia sebenarnya merupakan puncak yang sangat penting. Bahagian sisi gerbang pintu. Sekarang pada imej imbasan dasar laut, kita boleh melihat beberapa blok besar menggabungkannya dengan batu yang ditemui sebelum ini. Kita boleh mencipta semula pintu rumah api, salah satu bahagian paling penting. Kini menggunakan teknologi komputer, kita dapat memutar semula masa. Kepingan ini disatukan dengan sempurna dan ini adalah kali pertama apabila sebahagian daripada Pharos dicipta semula dengan tepat, granit kerdil dengan pintu kayu. Ketinggiannya sekitar 12 meter dengan berat sekitar 200 tan. Tetapi adakah itu sahaja yang boleh kita lakukan? Bagaimana pula dengan bahagian lain rumah api? Adakah ia sentiasa menjadi misteri bagi kita? Sebenarnya, pembinaan semula bingkai pintu membawa kepada penemuan lain di luar. Setiap daripadanya mendedahkan maklumat tentang ketebalan dinding luar bangunan. Ia adalah 2 meter. Maklumat ini memberi kita peluang untuk menguraikan beberapa teks sejarah yang menerangkan rumah api. Membandingkan data 3D dan bukti sejarah, ia sebenarnya menjadi mungkin untuk menyelesaikan teka-teki menggunakan teknologi komputer. Ia membina semula bangunan dengan cara yang paling tepat. Dan inilah bangunan purba terbesar pernah dibina. Salah satu bangunan purba tertinggi dan kini kita tahu dengan pasti bagaimana rupanya. Ia benar-benar setinggi bangunan moden 35 tingkat. Pembinaannya terdiri dari 3 peringkat dan tanpa sebarang keraguan merupakan pembinaan agung pada zaman tersebut. Dan hari ini kita dapat membongkar rahsianya dan melihat buat pertama kali bentuknya yang tepat. Akan tetapi, berapa banyak misteri yang ada di negara tamadun Mesir kuno? Mungkin satu hari nanti kita akan tahu jawapan kepada persoalan bagaimana piramid dibina dan oleh siapa. Sehingga itu kita boleh sekali lagi melihat keajaiban yang telah dicipta semula di depan mata dan menunggu hari apabila terbongkar. Lebih-lebih lagi, misteri tanah purba ini. Hutan hujan Amazon menyembunyikan banyak rahsia-rahsia alam yang tak pernah kita ketahui. Titanoboa misalnya, pernah menghuni Amazon dan legenda mengatakan bahawa Titanoboa masih kekal wujud di Amazon, meninggalkan jejak misteri yang menggerunkan sesiapa sahaja yang masuk ke hutan Amazon. Rasa ingin tahu manusia tidak dapat menghalang sekumpulan saintis dari menemui sesuatu yang luar biasa di Amazon. Saintis menemui penempatan purba yang menakjubkan di Amazon. Ia menjadi pusat tamadun purba dahulu kala sekaligus yang pertama ditemui di rantau ini, mencabar dogma arkeologi. Apakah struktur tersebut dan sejauh mana kemajuan masyarakat di sini? Astrolab membawa anda struktur misteri Amazon. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari.
Astrolab. Sekilas fakta, hutan Amazon merupakan hutan hujan tropika terbesar di dunia. Keluasan saiz hutan ini adalah seluas 6.7 juta kilometer persegi dan merangkumi 8 buah negara di benua Amerika Selatan, iaitu Brazil, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana dan Suriname, serta sebuah wilayah luar negara Perancis, Guyana, France. Walaupun meliputi banyak negara, Brazil tetap menjadi rumah utama hutan Amazon kerana 2/3 hutan ini berada di dalamnya. Disebabkan keadaan hutan yang tebal, kawasan lantai hutan tersebut sentiasa berada dalam keadaan gelap kerana tidak mendapat cahaya matahari. Amazon menjadi kediaman kepada jutaan manusia termasuk 400 suku orang asli yang bertutur dalam 300 bahasa berbeza. Ini menjadikan hutan berkenaan sebagai tempat paling banyak didiami manusia. Terdapat 400 bilion pokok tumbuh di dalam hutan Amazon. Pokok-pokok ini mempengaruhi kitaran hujan yang berlaku di seluruh Amerika Selatan dengan melepaskan 20 bilion tan air ke udara setiap hari. Satu pokok besar boleh melepaskan lebih 1,000 liter air dalam tempoh 24 jam. Cukup untuk mengisi 10 tap mandi bersaiz biasa. Amazon kaya dengan ekosistem habitat semula jadinya kerana terdapat 40,000 spesies tumbuhan, 1,300 spesies burung, 3,000 spesies ikan, 430 mamalia dan juga 2.5 juta spesies serangga yang berbeza. Walaupun kelihatan cantik pada luaran, kawasan dalam hutan Amazon tetap berbahaya kepada manusia jika tidak berhati-hati. Hutan Amazon juga terkenal sebagai rumah kepada banyak binatang buas yang boleh membunuh manusia. Antaranya, belut elektrik, ikan piranha, katak beracun, ular berbisa dan pelbagai lagi. Untuk pengetahuan semua, Amazon juga memiliki sungai terpanjang di dunia dengan panjangnya 6,575 km. Selain rahsia alam flora dan fauna, apa lagi yang terkandung di hutan hujan Amazon? Legenda mengatakan bahawa askar Spanyol giat mencari bandar emas El Dorado. Pencarian tersebut hanya tinggal sejarah. Ramai yang hilang tidak ditemui. Saintis menemui kota tinggalan purba di hutan hujan Amazon Bolivia menggunakan teknologi LiDAR. Penemuan tersebut mengejutkan saintis. Jutaan laser yang dipancar dari helikopter yang terbang di atas lembangan Amazon telah mendedahkan bukti penempatan yang tidak diketahui yang dibina oleh tamadun prahispanik yang hilang, menyelesaikan perdebatan saintifik yang berpanjangan mengenai sama ada rantau tersebut dapat mengekalkan populasi yang besar. Penemuan menunjukkan orang Kasarabi yang tinggal di wilayah Llanos de Mojos di lembah Amazon antara 500 dan 1400 sebelum Masihi jauh lebih ramai daripada apa yang difikirkan sebelum ini, dan bahawa mereka telah membangunkan tamadun yang luas yang disesuaikan dengan persekitaran yang unik. Penyelidik kajian menggunakan LiDAR bawaan udara, pengesanan dan julat cahaya di mana beribu-ribu pancaran laser inframerah dipantulkan setiap saat dari rupa bumi untuk mendedahkan struktur arkeologi di bawah tumbuh-tumbuhan tebal dan menemui beberapa penempatan yang tidak diketahui termasuk rangkaian jalan raya, tambak, takungan dan terusan yang berpusat pada dua penempatan Kasarabi yang sangat besar, kini dipanggil Kotoka dan Landiva. Busuk misteri di sudut barat daya lembangan Amazon pernah menjadi tapak penempatan bandar purba. Apa yang lagi mengejutkan ialah struktur ini dibina 1,500 tahun dahulu yang menyerupai struktur piramid seperti di Peru. Dengan penggunaan teknologi penderiaan jauh untuk memetakan rupa bentuk bumi dari udara, mereka mendapati bahawa kira-kira 1,500 tahun yang lalu, orang Amazon purba membina kawasan berkependudukan tinggi, membina piramid tanah setinggi 22 meter yang dikelilingi struktur laluan pejalan kaki. Kawasan terpencil dan berhutan sukar diterukai dan sisanya sukar dikesan walaupun dari udara. Saintis menghadapi sedikit masalah kerana tidak ada cara lain untuk mengetahui apa yang ada di sana. Sehinggalah mereka tiba di sana, dan apabila tiba di sana mereka menghadapi masalah untuk mencari dan mengorientasikan tapak. Mozaik foto tapak Landiva ini dihasilkan melalui rakaman daripada drone. Kanopi hutan mengganggu pemandangan landscape, tetapi LiDAR boleh menerobos pokok jauh ke bawah.
Oleh itu, pasukan itu menjalankan pemetaan LiDAR bawah udara bagi 6 kawasan berbeza dengan saiz dari kira-kira 4 batu persegi hingga 32 batu persegi. Dari pesawat, sistem LiDAR menembak ke bawah alur grid inframerah ratusan ribu sesaat, dan apabila setiap alur mengenai sesuatu di permukaan bumi, ia melantun semula dengan pengukuran jarak. Ini menghasilkan 65 data yang besar yang boleh dimasukkan ke dalam perisian komputer yang mencipta image resolusi tinggi, di mana saintis boleh memetakan Amazon secara digital. Dengan penerobosan pokok, peta mendedahkan permukaan bumi dan ciri-ciri arkeologi di atasnya. Dalam kes ini, image dengan jelas menunjukkan 26 tapak unik, termasuk 11 yang sebelum ini tidak diketahui. Antara 26 tapak itu ialah dua pusat bandar besar Landivar dan Potoka. Mereka telah diketahui wujud, tetapi peta baru itu memperincikan arkeologi dan saiznya luas, masing-masing pada 1.2 dan 0.5 batu persegi. Setiap pusat besar dikelilingi oleh gelung parit dan kubu benteng. Tabak-tabak ini mempunyai teres buatan, bangunan besar berplatform tanah dan piramid kon setinggi lebih 70 kaki. Semua bangunan sivik dan upacara yang mengagumkan ini juga berorientasikan ke utara barat laut, yang saintis percaya mencerminkan pandangan dunia kosmologi yang diperhatikan di tempat lain di tapak purba di Amazon. Pemandangan udara menunjukkan dua pusat masing-masing berlabuh melalui rangkaian besar penempatan wilayah yang dihubungkan dengan banyak tambak. Laluan itu memancar keluar dari pusat seperti jejari pada roda, dan ia membentang beberapa batu. Ini seterusnya menghubungkan pertempatan pinggir bandar daripada pertempatan kecil yang lebih dekat dengan pusat kepada tapak yang lebih jauh, malah lebih kecil, yang mungkin telah digunakan sebagai tapak perkemahan sementara. Begitu juga terusan juga terbentang dari pusat utama dan bersambung ke sungai dan Laguna San Jose. Pada asasnya, penduduk sini membentuk semula landscape dari segi kosmologi mereka. Satu-satunya masalah ialah seni bina di sini dibuat daripada bata lumpur. Jadi walaupun pada masa itu, ia kelihatan hebat seperti mana-mana di rantau Maya, monumen Maya telah bertahan lama kerana ia mempunyai batu kapur. Sementara monumen ini tidak begitu tahan lama. Rantau Llanos de Mahos ialah savana tropika, tanah rendah di barat daya lembangan Amazon. Ia mempunyai musim hujan dan kering yang berbeza setiap tahun. Bulan paling kering tidak mempunyai hujan, tetapi semasa musim hujan antara November dan April, kebanyakan kawasan itu dinaiki air selama berbulan-bulan pada satu-satu masa. Mubalih Spanyol pada abad ke-16 mendapati hanya komuniti terpencil yang tinggal di sana, dan para saintis menganggap bahawa penduduk pra-Hispanik di kawasan itu adalah sama. Penemuan terbaru akhirnya menyangkal idea bahawa rantau itu berkependudukan jarang dan menunjukkan bahawa orang Kasarabi sebaliknya telah memulakan urbanisme tropika berketumpatan rendah, merentasi kawasan yang luas. Ciri luar biasa penempatan tersebut ialah Kasarabi membinanya dalam infrastruktur besar terusan dan takungan untuk pengurusan air. Bersama-sama dengan jalan raya dan tambak, laluan air ini terpancar ke semua arah dari penempatan utama seperti Kotoka dan mewakili pelaburan utama dalam pengurusan landscape dan mobilisasi buruh. Saintis berkata sistem itu mungkin telah digunakan untuk mengawal banjir bermusim di rantau ini bagi membolehkan penanaman jagung dan tanaman lain di kawasan yang dibesarkan. Dan ada kemungkinan beberapa takungan telah digunakan untuk menternak ikan yang akan menjadi sumber protein penting bagi orang Kasarabi. Spekulasi bahawa kekurangan air mungkin telah memainkan peranan dalam kehancuran tamadun Kasarabi pada kira-kira 1400 sebelum Masihi, lebih daripada 100 tahun sebelum kedatangan Spanyol lagi. Ada kemungkinan kerana sistem pengurusan air sangat bergantung kepada banjir atau sumber air lain, sehingga ia dan tamadun yang bergantung kepadanya runtuh semasa tempoh kering yang berpanjangan akibat perubahan iklim. Penggunaan LiDAR untuk mendedahkan sejauh mana rekod arkeologi di kawasan tersebut merupakan satu kemajuan besar. LiDAR mampu mencipta gambaran sintetik yang benar-benar jelas tentang rupa landscape kota bersejarah Amazon pada skala penuh. Apa pendapat anda? Lokasi tempat legenda di kota Atlantis masih menjadi misteri. Plato menyebut bahawa ia berada di luar wilayah jajahan Kadira dan terletak di antara Afrika dan Amerika. Tempat tersebut hilang secara tiba-tiba, ditelan lautan akibat beberapa bencana, malah dikatakan dilaknat Tuhan. Ini adalah mitos Atlantis
dan ia terkubur di lautan Atlantik atau di sepanjang pantainya. Tetapi ia masih belum ditemui menjadikannya legenda sejarah yang masih misteri. Walau bagaimanapun, pada tahun 1986, penemuan mengejutkan di luar pantai Jepun membangkitkan rasa ingin tahu. Struktur yang menyerupai piramid dengan terowong, tangga, teres dan meliputi kawasan beberapa padang bola sepak mengejutkan kita dengan reka bentuknya yang jelas. Faktor kedalaman menghalang pemetaan terperinci tapak pada waktu tersebut. Dek kepantasan dan perkembangan teknologi dalam tempoh 37 tahun sahaja. Kita boleh lakukan simulasi pengeringan lautan dalam masa yang singkat. Hari ini kita akan melihat imej yang sangat terperinci dan realistik tentang perkara yang boleh dilihat jika kita mengalirkan lautan di tempat misteri ini. Dan apabila air surut, kita akan lihat pemandangan yang hanya dapat diimpikan oleh para penyelam scuba. Tamadun apakah yang membangunkan monumen ini? Astrolab membawa anda Monumen Tenggelam Yonaguni. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, Pulau Yonaguni menandakan titik paling barat dan selatan Jepun. Sekumpulan besar jerung tukul berkumpul di sini pada bulan Februari dan Mac, menarik penyelam dari seluruh dunia. Pada tahun 1986, Junichiro Arataki, seorang penyelam profesional, menemui sesuatu yang sangat pelik semasa salah satu penyelamannya. Sebuah monumen yang terdiri daripada sistem teres dan ketinggian yang tepat menyalahkan kejituan dari segi geometri antara satu sama lain. Jadi mereka percaya bahawa struktur ini bukan struktur semula jadi. Dia berkongsi penemuan itu dengan orang ramai dan serta-merta media dipenuhi dengan tajuk berita yang sensasi. Pulau Yonaguni yang kecil dengan cepat menjadi magnet bukan sahaja untuk penyelam tetapi juga wartawan. Maka terjadilah perdebatan hangat antara penulis berkredibiliti tinggi dan juga saintis yang terkenal. Adakah ini hanya pembentukan semula jadi yang eksotik atau sememangnya struktur buatan manusia yang asal dan tujuannya tidak diketahui? Apa yang istimewa tentang tempat ini? Mengapa ia menarik perhatian ramai orang? Kekal hingga akhir video ini bagi mengetahui jawapannya. Selama beberapa dekad ini, terdapat beberapa ekspedisi serius ke Monumen Yonaguni dalam misi mencari bukti kukuh yang memihak kepada teori semula jadi atau buatan manusia. Dan mereka memang menemui sesuatu. Sebelum kita meneliti bukti, artifak atau kesimpulan, jom kita tembusi lautan ini menerusi teknologi canggih kita dan melihat objek besar ini jika air telah hilang sepenuhnya. Kita akan keringkan lautan sekarang dan melihat apa yang ada di dasar. Menerusi simulasi yang dijalankan, air yang disurutkan mulai menampakkan beberapa struktur. Serta-merta, bahagian atas struktur misteri itu muncul kerana ia terletak hanya beberapa meter di bawah garisan air. Air terus surut dengan cepat mendedahkan paras baru teres kepada kita. Ia muncul dengan mendadak, menunjukkan pembinaan monumen purba yang unik ini. Apabila air semakin surut, ia mendedahkan butiran yang lebih menakjubkan pada mata kita. Kini kita melihat formasi langkah yang biasanya kita panggil tangga. Pada masa yang sama, objek batu yang bersebelahan dengan permukaan struktur utama dari air apabila air yang surut mencapai bahagian bawah, mendedahkan rongga di dinding yang jelas menyerupai pintu masuk ke alur. Malah boleh dikatakan pintu utama masuk ke istana yang aneh ini. Dan apabila bahagian bawahnya terdedah, binaan hebat yang tidak diketahui ini terselah di hadapan kita dengan reka bentuk yang sangat unik. Sebaik saja kita singkirkan air, kita dapat memahami sepenuhnya betapa besar dan luar biasa objek ini. Struktur pusat monumen adalah setinggi 43 meter. Satu daripada sisi adalah 183 meter panjang, yang kedua 150 meter. Dalam jarak dekat terdapat objek dengan reka bentuk yang serupa tetapi skala yang lebih kecil mencapai ketinggian kira-kira 10 meter. Akhirnya, kita boleh meneliti keseluruhan gabungan seni bina ini secara terperinci dan menyemak semula kesimpulan saintis tentang asal-usul tempat yang luar biasa ini. Seorang saintis Jepun melakukan penyelidikan lebih 10 tahun dengan menyelam di bawah air untuk mencari fakta dan bukti baru. Apa yang dirumuskan beliau?
bentuk monumen menyerupai piramid atau istana. Monumen ini mempunyai banyak anak tangga kecil setinggi kira-kira 20 cm yang boleh digunakan sebagai tangga yang bentuknya bersambung antara satu sama lain. Beberapa unsur monumen ini tidak mungkin terbentuk oleh ombak dan pergerakan air. Monumen itu bersempadan dengan sesuatu seperti jalan raya. Tidak mempunyai serpihan batu menunjukkan bahawa terdapat kekemasan pada strukturnya. Jalan itu dikelilingi oleh batu. Saintis menunjukkan ciri menarik lain di bahagian bawah. Kita melihat sesuatu yang jelas menyerupai gerbang pintu masuk istana yang ditinggalkan. Dan sememangnya, terowong menghala ke monumen. Di hujungnya terdapat laluan membuka ke tangga. Juga di sini, kita melihat bonjolan menyerupai busut berbentuk pelik seperti bentuk penyu. Lebih-lebih lagi, di bahagian atas monumen, kita melihat ceruk segitiga yang aneh. Sifat dan tujuannya sama sekali tidak jelas. Sebaik sahaja air surut, tempat ini serta-merta menjadi sangat mirip dengan kolam eksotik. Mungkin tempat bersantai untuk ahli tamadun yang tidak ketahui. Tapi di sebalik semua petunjuk yang jelas tentang simulasi ini, kita dapat menyimpulkan melalui bukti yang meyakinkan mengenai jejak pencipta monumen itu sendiri, dan sememangnya saintis telah menemui sesuatu. Semasa salah satu ekspedisi, penyelidik menemui beberapa batu artifak yang digerudi dengan simbol pengikis primitif dan juga sesuatu yang menyerupai lukisan haiwan tertentu yang menyerupai lembu jantan. Jejak yang ditemui benar-benar memberi input yang baik, akan tetapi timbul beberapa isu. Pertama, penemuannya agak terhad. Kedua, penyelidikan menunjukkan bahawa artifak ini bukan milik legenda Lemuria tetapi budaya Rukyu tempatan dan usia mereka tidak melebihi 2 hingga 5,000 tahun. Semasa penyelidikan, saintis mendapati bahawa keseluruhan struktur batu adalah monolit, bukan sesuatu yang dibina daripada blok. Selain itu, jisim ini terdiri daripada batu pasir, sejenis batuan yang cenderung retak di sepanjang datarannya. Oleh itu, garis lurus, sudut tajam dan permukaan menyerupai kerja mata dan sebagainya. Pulau-pulau Jepun adalah kawasan yang sangat aktif secara sismik. Oleh itu, keupayaan batu meretak yang ketara tidak menghairankan, terutamanya pada sudut 90 dan 60 darjah antara satu sama lain yang membawa kepada pembentukan bentuk geometri, segi empat tepat, segitiga dan rhombus. Bagaimanapun, saintis menyuarakan pendapat bahawa monumen itu mungkin telah diubahsuai oleh manusia. Untuk tempoh masa yang lama, saintis percaya bahawa monumen itu adalah buatan manusia dan inilah sebabnya. Walaupun terdapat persamaan batuan Yonaguni, terdapat perbezaan yang sangat ketara di antara mereka. Dalam kawasan yang terkurung, unsur-unsur jenis yang sama sekali berbeza berakhir dengan sangat dekat antara satu sama lain. Contohnya, muka dengan tepi tajam berlubang yang bulat, tangga untuk turun dan parit sempit lurus yang sempurna. Jika puncanya adalah semata-mata hakisan semula jadi, adalah logik untuk mengharapkan bentuk yang sama di seluruh batuan. Hakikat bahawa unsur-unsur yang berbeza itu terletak sebelah menyebelah sesuai dengan simulasi yang dijalankan. Walau bagaimanapun, ahli sains akhirnya mengakui bahawa monumen itu tidak mungkin dibina sepenuhnya oleh manusia. Pada masa ini, saintis juga menyokong idea bahawa alam semula jadi mencipta bentuk awal yang kemudiannya dipertingkatkan oleh manusia. Buat waktu ini, tidak semua misteri Yonaguni telah terungkai. Beberapa perkara masih tidak pasti. Berdekatan dengan monumen bawah air ialah sebuah gua dengan siri stalaktit yang telah ditemui. Penyelidikan menggunakan beryllium 10 menunjukkan bahawa pembentukan mereka berhenti sekurang-kurangnya 10,000 tahun yang lalu. Dalam erti kata lain, ini adalah masa apabila laut membanjiri bahagian tanah ini dan monumen itu sendiri. Malah, stalaktit tidak boleh terbentuk di bawah air. Pada tempoh waktu ini, bertepatan dengan anggaran perubahan masa lalu dalam paras lautan global. Berdasarkan ini, ahli geologi menganggarkan bahawa usia monumen antara 10,000 hingga 16,000 tahun. Tugu Yonaguni hampir pasti bukan peninggalan Atlantis. Walau bagaimanapun, ia tidak dinafikan bahawa ia lebih daripada sekadar batuan yang berbentuk aneh. Tahukah anda, suatu ketika dahulu, sebahagian tanah di Asia Tenggara ini bercantum menjadi sebuah benua yang dikenali sebagai Pentas Sunda. Daratan yang berbentuk seperti kaki buaya ini sangat besar, malah jauh lebih besar dari negara India, di mana tempat kelahiran revolusi Neolitik 10,000 tahun dahulu. Padi pertama kali ditanam, manakala gangsa terlebih dahulu dilebur. Di negeri Kedah pula, tertubuhnya pusat industri peleburan besi tertua di dunia.
Kemajuan di sekitar pentas Sunda memberi indikasi bahawa masyarakat yang tinggal di sini bukanlah masyarakat yang tidak berilmu. Mereka antara manusia yang mendahului zaman dan mula membina binaan-binaan yang mengagumkan. Salah satu binaan yang mengagumkan tersebut berada di Jawa Barat Indonesia. Piramid ini sangat besar dan dikatakan sebahagian besarnya tertimbus dalam tanah. Kewujudan tamadun dengan seni bina hebat boleh dikaitkan dengan jumlah populasi yang ramai dan wilayah yang luas. Dari satu zaman ke zaman lain, pentas Sunda mulai menghilang. Bagaimana ia menghilang? Laut menelan sebahagian besar daripadanya kira-kira 14,000 tahun lalu. Hasil rekod oceanografi menemui kesan daripada banjir besar akibat daripada kenaikan paras laut yang besar disebabkan oleh pencairan kutub ais. Peristiwa pasca glasial yang pertama ini berlaku 14,000 tahun dahulu, diikuti dua banjir besar melanda kira-kira 11,500 dan 8,000 tahun kemudian. Kenaikan paras air laut global menyebabkan sebahagian tamadun hilang, akan tetapi meninggalkan bukit yang dilitupi tiang-tiang purba zaman batu yang berkemungkinan di bawahnya merupakan salah satu binaan tertua yang diketahui oleh manusia. Reka bentuk binaan ini mengejutkan saintis. Astrolab membawa anda piramid tertua dunia, Gunung Padang. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, Gunung Padang yang terletak di Indonesia dipercayai piramid tertua di dunia. Peneroka warga Belanda menemuinya pada awal abad ke-20 sekaligus membuka ruang kajian yang luas ke atasnya. Gunung Padang meliputi kira-kira 150,000 meter persegi tanah dan pakar percaya ia dibina lebih 20,000 tahun dahulu. Terletak pada ketinggian 885 meter atau 2,904 kaki di atas paras laut. Tapak ini meliputi sebuah bukit, gunung berapi yang tidak lagi aktif. Memiliki 5 teres yang bersempadan dengan tembok penahan batu yang boleh diakses oleh 370 anak tangga andesit, kira-kira 95 meter. Ia ditutup dengan tiang batu heksagon besar bersumberkan gunung berapi. Walau bagaimanapun, struktur purba ini telah diselubungi misteri selama berabad-abad dan ahli arkeologi masih cuba untuk mengetahui tujuan sebenar pembinaannya. Gunung Padang terletak di wilayah Jawa Barat Indonesia. Tepatnya, Gunung Padang terletak di Kampung Karya Mukti, Kabupaten Cianjur, kira-kira 100 km ke selatan ibu kota Jakarta. Gunung Padang adalah kompleks besar struktur batu yang dibina menggunakan teknik kejuruteraan canggih yang mendahului revolusi pertanian. Ramai penyelidik percaya orang purba menggunakannya sebagai pusat rohani atau tanah perkuburan. Tetapi malangnya, kita mungkin tidak pernah mengetahui keseluruhan cerita di sebalik piramid misteri ini. Ahli arkeologi menganggap struktur itu sebagai piramid tetapi ia tidak sesuai dengan definisi umum. Gunung Padang adalah tapak megalitik yang terdiri daripada teres batu menuju ke puncak tengah. Piramid ini mempunyai beberapa peringkat dan setiap satu mempunyai tujuan tersendiri. Tetapi ahli arkeologi masih belum memberi kata muktamad objektif sebenar megalitik ini dibina. Walaupun berdasarkan maklumat yang ditemui daripada penggalian dan penyelidikan daripada Denny Hilman Natawijaya, ahli geologi kanan di Pusat Penyelidikan Geoteknik Indonesia, ia kelihatan seperti tamadun yang berbeza-beza membina setiap lapisan pada tempoh masa yang berbeza sepanjang sejarah. Denny dan pasukannya membuat kesimpulan selepas menggunakan teknik seperti tinjauan radar tembus, tomografi sinar X, pengimejan 2D dan 3D serta penggerudian teras. Apa yang membawa penyelidik ke tapak ini pada mulanya adalah batu basalt yang membentuk Gunung Padang. Batu-batu basalt ini membingkai teres di sekeliling tangga dan membentuk dinding, laluan dan ruang yang berbeza. Batu basalt tersebut seolah-olah seperti tiang yang diukir. Pada 2011, Dr. Hilman Natawijaya menyedari sesuatu yang aneh tentang Gunung Padang. Bukit itu bukan bukit sebenar, ia adalah piramid terkubur yang mungkin telah dibina antara 9,000 dan 20,000 tahun dahulu. Malah terdapat bukti buatan manusia yang menunjukkan pentarikhan karbon sejak 26,000 tahun lalu. Kajian terbaru yang diterbitkan meyakinkan orang ramai bahawa piramid di Indonesia ini adalah yang paling tua di dunia.
Menurut sejarawan, semua tamadun manusia bermula selepas zaman air batu besar terakhir yang meliputi bumi pada 11,500 sebelum Masihi. Jika struktur seperti piramid ini bertarikh lebih jauh daripada 1,500 sebelum Masihi, maka ia dapat membuktikan bahawa catatan Plato tentang tamadun tenggelam di Timaeus dan Critias bukan sekadar legenda Yunani purba. Apakah rahsia yang tersembunyi di dalam Gunung Padang? Gunung Padang kini sebaris dengan struktur megalit Turki Göbekli Tepe sebagai salah satu penemuan arkeologi paling penting dalam sejarah terkini. Piramid bawah tanah gergasi yang tersembunyi di bawah lereng bukit di Indonesia jauh meninggalkan era Stone Age atau piramid Giza dan bertakhta sebagai struktur megalitik tertua yang pernah dibina oleh tangan manusia. Lereng bukit dengan struktur luar biasa batu purba di Pulau Jawa Barat ini dianggap suci kepada penduduk tempatan yang memanggil struktur seperti ini sebagai punden berundak yang bermaksud piramid bertingkat dengan teres yang menuju ke puncak. Ahli arkeologi berusaha meneliti tapak piramid ini dek kepintaran manusia pada era tersebut. Gunung Padang berpotensi sebagai struktur piramid tertua di dunia yang dibina di atas gunung berapi yang telah pupus sebelum fajar pertanian atau tamadun. Menurut data terbaru daripada saintis di Indonesia, bahagian dalamannya mungkin menyembunyikan ruang terbuka besar yang dipenuhi dengan misteri yang tidak diketahui. Analisis meluas Gunung Padang yang bermaksud Gunung Pencerahan dalam bahasa tempatan menunjukkan bahawa tamadun purba mengukir dengan teliti bukit lahar semula jadi ke dalam teras struktur seperti piramid dahulu kala. Pentarikhan radiokarbon pertama di tapak ini menunjukkan bahawa pembinaan awal bermula pada zaman glasier terakhir iaitu sekitar 27,000 tahun dahulu. Bagi meletakkan dalam perspektif, Göbekli Tepe yang merupakan struktur batu-batuan besar di Turki pada masa kini dianggap sebagai megalit tertua yang diketahui di dunia. Ia bertarikh 11,000 tahun lalu. Hasil kajian semasa di Gunung Padang datang selepas bertahun-tahun analisis yang teliti. Saintis mendapati bahawa Gunung Padang dibina dalam peringkat yang kompleks dan canggih. Bahagian paling dalam terletak 30 meter ke bawah. Bahagian teras struktur ini mungkin dibina antara 25,000 dan 14,000 sebelum Masihi tetapi kemudiannya ditinggalkan selama beberapa abad. Pembinaan bermula semula sekitar 7,900 hingga 6,100 sebelum Masihi. Teras piramid dibangunkan dengan pelbagai tiang batu dan tanah kerikil. Dengan beberapa kerja pembinaan selanjutnya berlaku antara 6,000 dan 5,500 sebelum Masihi. Menariknya, pada masa ini, pembina namanya sengaja menanam atau membina beberapa bahagian lama tapak tersebut. Struktur tambahan diletakkan di antara 2,000 hingga 1,100 sebelum Masihi, iaitu dengan menambah tanah atas teres batu yang bercirikan punden berundak. Ini adalah bahagian yang paling banyak kelihatan pada hari ini. Memandangkan pendudukan Gunung Padang yang lama dan berterusan adalah munasabah untuk membuat spekulasi bahawa tapak ini mempunyai kepentingan yang besar menarik orang-orang purba untuk berulang kali menduduki dan mengubah suhanya. Penggalian lanjut diperlukan untuk memahami siapa orang prasejarah ini dan mengapa mereka membina megalit ini. Apabila penyelidik menyiasat bahagian dalam lereng bukit menggunakan gelombang sismik, mereka menemui bukti rongga dan ruang tersembunyi dengan panjang hampir 15 meter dan siling 10 meter tinggi. Pasukan penyelidik kini berhadap untuk menelusuri kawasan ini. Jika mereka menemui mana-mana ruangan kamar, mereka merancang untuk meletakkan kamera untuk melihat dan meninjau struktur dalamannya. Kajian ini memberi contoh bagaimana pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan kaedah arkeologi, geologi dan geofizik dapat mendedahkan struktur purba yang tersembunyi dan luas. Kajian lanjut akan terus dijalankan bagi mendapatkan data yang lebih sempurna. Ini bukan kali terakhir kita akan mendengar mengenai Gunung Padang. Negara Indonesia kaya dengan sejarahnya yang tersendiri dan apa yang lebih menarik, tamadun yang bangkit di negara ini merupakan bangsa yang berilmu dan berjaya. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.